Betul ke lelaki tak pandai multitasking macam perempuan? Orang kata kalau perempuan ni depa boleh masak, basuh baju, sapu sampah semua at the same time. Tapi lelaki kalau dia masak, dia memang tunggu je depan masakan dia tu sampai siap. So actually benda ni betul ke tak? Kalau lelaki hangpa tengah main phone atau tengah tengok TV, kalau hangpa tak mau sakit hati, hangpa jangan cakap dengan dia selagi dia tak pandang muka hangpa. Sebab bila hangpa cakap dengan dia time dia tengah tengok benda lain, dia tak fokus pun dengan apa yang hangpa cakap. Bila cakap pasal gender differences ni, actually benda ni is just a typical stereotype lah yang orang anggap lelaki ni tak pandai multitasking. Sebenarnya, tak semua lelaki tak pandai multitasking dan tak semua perempuan pandai multitasking. Sebab benda ni dia depends dengan individu juga sebenarnya. Tapi tak dinafikan yang kajian memang menunjukkan perempuan lebih pandai multitasking daripada lelaki. Multitasking ni dia adalah kompleks kognitif proses lah, which is kita kena fokus dekat banyak benda dalam satu masa. Dan ada research kata orang yang multitasking ni performance dan kecekapan dia agak menurun berbanding dengan orang yang tak multitasking. Antara sebab kenapa perempuan lebih pandai multitasking dari lelaki based on scientific research yang dibuat through neuroimaging technique adalah sebab perbezaan struktur dan function antara otak lelaki dan juga otak perempuan. Lelaki punya otak, dia memang lebih besar daripada otak perempuan dan titik kelabu dia lebih banyak. Tapi perempuan, kita ada titik putih yang lebih banyak daripada lelaki. Benda ni lah yang main peranan dalam information exchange, executive function dan juga multitasking. And then research tunjuk connectivity antara saraf otak yang kat tengah-tengah tu yang menghubungkan otak kiri dan kanan, which is nama dia corpus callosum. Benda ni lah, corpus callosum perempuan adalah lebih banyak daripada lelaki punya. Itulah yang buat otak perempuan ni dia lebih senang untuk exchange information dan juga buat kerja-kerja multitasking. Sebab tu perempuan punya otak dia tak ada masalah untuk nak switch kiri ke kanan, kanan ke kiri. Tapi kalau otak lelaki sebelah je yang lebih banyak berguna dan berfungsi. Dia susah nak proses dua-dua dalam satu masa. Sebab tu kalau kita cakap dengan dia time dia tengah tengok TV ke atau buat benda lain, dia memang akan lambat respon ataupun dia tak respon langsung. Tapi kalau perempuan pula, sambil buat kerja pun boleh gosip lagi dengan member sebelah, sambil masak pun boleh duduk kemah rumah lagi. Itulah nampak perbezaan antara otak lelaki dan otak perempuan. Lagi satu sebab apa perempuan lebih pandai multitasking dari lelaki adalah sebab gender roles. Kalau ikut ajaran tradisional kan, perempuan mesti lebih banyak dibagi tanggungjawab untuk kerja-kerja domestik macam kerja rumah semua tu. Itulah salah satu benda yang buat perempuan dia lebih banyak peluang untuk praktis dia punya multitasking skills. Tapi sekarang since dunia dah makin maju dan makin moden, kita pun dah makin sedar lah yang kerja-kerja rumah tu semua bukan perempuan saja yang kena buat. Lelaki sekarang pun dah ramai yang dah pandai kemas rumah, masak apa semua, dan perempuan pun sekarang ramai yang dah kena kerja untuk sara hidup. Sebab itulah sekarang dah banyak juga lelaki yang dah improve dia punya multitasking skills sebab dia dah pandai buat banyak-banyak kerja dalam satu masa. Tambah-tambah masa zaman PKP dulu kan, saya percaya memang kebanyakan dari kita dah pandai multitasking. Sebab apa? Sebab kita kena work from home. Sambil-sambil tu kena jaga anak lah, kena jaga family dan sebagainya. Okay, so overall, walaupun perbezaan antara otak lelaki dan perempuan ni wujud, tapi tak bermakna yang mana-mana jantina lebih bagus atau lebih teruk. Kita kena ingat yang masing-masing Allah dah cipta kelebihan dan kekurangan yang lain-lain. Dan multitasking ni pun based on experience dan skills individu tu juga. Dan benda ni perlukan praktis. Dan kena ingat, tak semua lelaki tak pandai multitasking dan tak semua perempuan pandai multitasking. So, hampa yang mana satu? Cek komen dekat bawah.